Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Ade Saulder Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp teman-teman, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone ini dengan seri Samsung S20 Ultra. Ini beliau saat konsultasi itu bilangnya handphone habis kemasukan air, jadi sudah pernah diperbaiki di daerahnya, namun beberapa teknisi angkat tangan dan tidak bisa memperbaikinya teman-teman. Kita akan coba untuk cek dulu untuk di bagian handphonenya, di bagian back door sudah dibongkar ya teman-teman, jadi sebelumnya sudah pernah diperbaiki. Kita cek di bagian modul lensa kamera belakang, itu saya mendapati di bagian lensa kamera belakang terdapat kotoran atau debu teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk setiap pembongkaran handphone atau perbaikan handphone, lindungilah dulu di bagian lensa kameranya agar lensa kamera belakang itu tidak bikin cacat teman-teman, yang bisa menyebabkan hasil kamera blur atau buram. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk pembongkaran dulu. Dengan hati-hati untuk membuka di bagian ini atau flexible NFC, itu terdapat di bagian bawah flexible NFC ada flexible LCD ya teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membuka di bagian flexible NFC-nya. Sekarang kita lepas untuk soket flexible baterai, flexible mainboard dan juga flexible LCD. Ini tujuannya untuk mengetahui di bagian kerusakannya. Oke, setelah saya buka di bagian fleksibelnya, ternyata masih ada sisa korosi teman-teman. Perhatikan di bagian yang saya tunjuk itu adalah bagian baterai, terdapat korosi dan juga mesin, khususnya di bagian jalur V-bud sama jalur tombol on off itu masih ada sisa korosinya. Sedangkan untuk di bagian keseluruhan, saya coba untuk cek di bagian fleksibelnya itu masih bersih. Oke, kita cek di bagian ini, fleksibel on off kita lepas dulu. Karena di bagian dekat fleksibel on off atau dekat soket konektor fleksibelnya itu terdapat jamur atau korosi teman-teman. Setelah kita mendapati ada beberapa masih sisa korosi di mesin, kita lanjut untuk pembongkaran total. Kita lepas untuk penutup mesinnya dan kita koreksi untuk kondisi mesinnya lebih detail teman-teman. Kita lepas dulu untuk fleksibel yaitu kamera depan. Untuk di bagian kamera depan, lensa modul kameranya kita lindungi dulu dan kita angkat mesinnya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Oke, setelah mesin kita angkat, kita akan nanti coba untuk cek lebih detail keseluruhan kondisi mesinnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka untuk di bagian bawah itu ada buzzer atau speaker dan kita angkat untuk melepas flexible mainboardnya. Saya mendapati ada flexible LCD, yaitu di bagian komponen LCD ada sisa jamur yang sangat banyak sekali teman-teman. Sedangkan untuk di bagian ini adalah flexible mainboard untuk sinyal dan juga flexible mainboard untuk jalur charger dan juga mikrofon. Oke, setelah kita cek secara detail, kita buka dulu untuk di bagian papan chargernya teman-teman, yaitu untuk mengetahui keseluruhan kondisi mesinnya. Setelah kita angkat papan chargernya atau papan UI charger, saya mendapati ada bagian dioda dan komponen yang terbakar. Oke, jadi untuk handphone ini habis kemasukan air secara total itu ada beberapa komponen yang hangus dan juga terdapat korosi atau jamur ya teman-teman. Seperti ini bentuknya, kita akan coba untuk zoom memperdekat di bagian komponen yang korosi atau jamur. Oke, di situ ada beberapa konektor dan juga komponen yang masih ada sisa korosi. Khususnya di bagian ini adalah soket fleksibel untuk konektor LCD yang ada di mesin. Saya mendapati ada sisa korosi atau jamur di bagian pin kaki konektor pada PCB teman-teman.
Selanjutnya kita coba untuk cek satu persatu di semua komponen atau di semua area mesin teman-teman. Oke, kita cek satu persatu di setiap posisi dan kondisi mesinnya, apakah ada sisa korosi lagi selain di bagian yang tadi teman-teman. Oke, setelah kita koreksi ternyata tidak ada sisa korosi lagi selain yang ada di bagian ini. Kita bersihkan dulu dari sisa korosinya teman-teman. Kita bersihkan dulu apakah harus kita perbaiki untuk di bagian kaki konektor LCD serta komponen yang terdapat korosi. Kita coba untuk kerik dulu untuk menghilangkan sisa jamur atau korosi teman-teman. Setelah kita kerik seperti ini, kita kerik lagi di bagian soket konektor baterai yang ada di PCB. Dan di bagian komponen kita harus cek dulu teman-teman. Kita cek untuk di bagian komponen yang korosi itu harus benar-benar bersih untuk menghindari korosi yang berkepanjangan untuk di kedepannya teman-teman. Untuk di bagian ini ada papan UI charger, kita coba untuk cek detail lagi. Setelah kita zoom, tadi terdapat ada komponen dioda dan kapasitor dan resistor ya teman-teman. Ada jamur atau korosi dan juga di bagian soket konektor mainboard yang ada di PCB charger itu juga masih ada sisa jamur dan korosi. Jadi kalau saran saya, apabila kalian mendapatkan kerusakan HP yang kemasukan air atau kena air, usahakan dicek secara total dan keseluruhan. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak terjadi konslet atau short pada mesin teman-teman. Setelah kita bersihkan soket konektor mainboardnya, sekarang kita coba untuk perbaiki untuk membersihkan di bagian komponen UI charger yang terdapat korosi yang bisa bikin komponen hangus atau konslet teman-teman. Setelah kita bersihkan juga di bagian lubang soket konektor Type-C untuk chargernya. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang jika ada kotoran, kita bersihkan juga teman-teman. Oke, sudah bersih untuk di bagian pin kaki konektor UI charger atau soket konektor mainboardnya sudah bersih, dan untuk di bagian komponen juga sudah bersih teman-teman. Jadi apabila setelah kita bersihkan itu kita cek komponennya ada yang short atau konslet, lebih baik diganti saja teman-teman. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak short atau konslet. Kita bersihkan juga di bagian flexible mainboardnya yang masih ada sisa jamur, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan di bagian flexible mainboard, kita bersihkan juga di bagian flexible untuk sinyalnya. Untuk flexible antena atau sinyal sudah kita bersihkan. Yang ada di bagian ini adalah flexible LCD dan juga komponen. Untuk komponen LCD ini sangat banyak jamur teman-teman, yang menyebabkan untuk kondisi LCD konslet dan tidak bisa menyala atau tidak bisa tampil gambar. Oke, setelah kita bersihkan, kita bisa pengecekan di bagian flexible mainboard untuk flexible LCD-nya. Setelah flexible LCD kita bersihkan, kita cek juga di bagian flexible baterai yang masih terdapat jamur atau korosi. Oke, kita bersihkan soket konektor flexible baterai dan juga flexible tombol power. Setelah kita bersihkan semua, kita pastikan dulu di bagian komponen flexible LCD. Kita cek untuk satu persatu komponen, jadi kita harus pengecekan dulu untuk satu persatu komponen. Jika ada yang short, kita bisa menggantinya. Jika tidak ada yang short, kita lapisi menggunakan lem hijau atau cairan pelapis PCB. Kita keringkan dulu menggunakan lampu UV teman-teman. Tujuannya untuk kita kasih cairan hijau atau lem buat PCB atau pelindung sebagai PCB untuk menghindari
yaitu adanya korosi yang berkelanjutan, teman-teman. Jadi untuk menghindari resiko agar tidak terjadi korosi lagi, kita bisa melapisi menggunakan lem hijau seperti ini atau pelapis PCB. Setelah kering, untuk menggunakan lampu UV sebagai pengering cairan hijau ini atau cairan PCB. Setelah kita keringkan, kita cek ulang hasilnya, teman-teman. Hasilnya sudah rapi, bersih untuk di bagian flexible LCD serta komponennya. Dan di bagian ini adalah komponen dioda dan kapasitor yang sudah kita bersihkan tadi. Saya cek tidak ada yang short. Selanjutnya saya lapisi lagi menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB. Untuk di bagian ini juga saya lapisi menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB, yaitu di bagian papan PCB UV chargernya. Setelah saya koreksi untuk di bagian semua komponen sudah bersih. Selanjutnya jangan senang dulu, kita lanjut untuk siapkan alat multi tester. Tujuannya untuk pengetesan kondisi mesin short atau tidak, teman-teman. Setelah saya cek ternyata tidak terdapat ada short atau konslet, jadi kondisi mesin masih baik-baik saja. Kita lanjut untuk perakitan. Kita pasang ulang di bagian kamera depan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk perakitan, teman-teman. Jadi sebelum kita perakitan total, kita rakit apa adanya gini untuk pemasangan flexible mainboard, flexible antena, dan juga flexible LCD. Oke, kita pasang untuk penutup mesin dan kita pasang untuk flexible mainboard, flexible LCD, flexible tombol power, dan juga flexible baterai. Setelah kita rakit, kita coba untuk pengecekan, yaitu di bagian fungsi chargernya dulu. Untuk charger dari bawaan ini, untuk C2C, yaitu kabel C2C, ini ada bagian kabel yang terputus atau terkelupas, ya teman-teman. Jadi saya pakai menggunakan kabel USB dokter yang sering saya pakai untuk pengetesan. Kita cek menggunakan USB dokter atau USB tester. Kita koneksikan, perhatikan di bagian notifikasi ampernya. Sudah keluar gambar notifikasi tanda petir. Kita tunggu sebentar, ada di angka baterainya 15%, teman-teman. Sudah menyala dan LCD-nya sudah tampil dan juga ada notifikasi pengisian daya baterai. Kita tunggu sebentar hingga beberapa menit, ada di sekitar 5 menit. Sudah nambah di angka 150 mAh. Dan juga untuk voltasenya sudah naik di angka 9 volt otomatis. Ini support fast charging, teman-teman. Oke, setelah kita cek menggunakan charger sudah bisa mengisi dengan normal. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan handphonenya. Apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak, teman-teman? Oke, handphonenya sudah bisa loading. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Masih loading, kita tunggu. Alhamdulillah sudah sampai menu, teman-teman. Tapi sayang sekali ada passwordnya. Saya coba akan hubungi dulu, yaitu beliau, untuk menanyakan passwordnya. Tujuannya untuk pengetesan lebih lanjut agar tidak ada problem lagi, teman-teman. Untuk fungsi touchscreen saya geserkan ke semua area layar. Untuk setting kontras layar LCD masih bisa berfungsi dengan sangat nyaman sekali untuk disentuh, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk menanyakan, yaitu passwordnya. Karena passwordnya belum diketahui, kita pengecekan di bagian fungsi chargernya dulu. Perhatikan di bagian chargernya, teman-teman. Kita kunci layar dan kita koneksikan chargernya. Perhatikan, ada notifikasi pengisian daya cepat. Alhamdulillah, handphone ini masih support fast charging, teman-teman. Jadi, untuk komponen yang sudah kita perbaiki di PCB UI charger, masih support fast charging, tidak ada kendala, teman-teman. Untuk pengisian baterai sudah naik di angka 36%. Kita coba cabut dan kita koneksikan lagi.
Tujuannya untuk memastikan kondisi pengisian daya baterainya. Untuk pengisian daya baterai cepat atau fast charging masih support, sekarang kita lanjut untuk perakitan teman-teman. Sambil menunggu passwordnya dibalas ya teman-teman, karena beliau saya WA atau saya WhatsApp untuk chatting menanyakan passwordnya, belum ada kabar. Sambil kita menunggu balasan dari beliau, kita coba untuk sambil merakitnya. Usahakan bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di belakang handphone atau di bagian framenya. Tujuannya untuk lebih rapi dan bersih saat proses perakitan. Kita pasang segel dan kita pasang kembali fleksibel NFC, dan kita lepas untuk stiker kuning atau solasi kuning yang melindungi di bagian lensa kamera. Sekaligus kita bersihkan di lensa kameranya. Kita pasang kembali untuk kaca lensa kamera belakang, dan kita kasih lem secukupnya saja untuk proses pemasangan backdoor atau tutup belakang teman-teman. Oke, kita bisa menambahkan lem di bagian area yang sering terjadi renggang agar lebih rapat dan presisi. Tujuannya jangka panjang agar tidak mudah lepas dan agar tidak mudah kemasukan air lagi teman-teman. Oke, perakitan sudah selesai dan ini adalah hasil akhirnya. Terpasang presisi, rapi, dan kita cek di bagian modul lensa kamera belakang yang awalnya kotor sudah kita bersihkan dan sudah kembali jernih di bagian lensa kameranya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan ulang secara detail fungsi dari handphone ini. Oke, saya koneksikan menggunakan charger untuk pengisian daya cepat masih support. Sambil kita menunggu pengisian bisa nambah dengan normal, kita harus pengecekan ulang agar tidak terjadi problem teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya dan sudah masuk menu. Kita coba untuk cek lebih detail fungsi dari handphone ini. Oke, kita cek dulu fungsi dari LCD dan juga kualitas fungsi dari touchscreennya. Karena awal tadi sudah kita perbaiki di bagian fleksibel LCD serta komponen LCD yang terdapat jamur atau korosi teman-teman, hingga menyebabkan LCD tidak tampil gelap ataupun sama sekali tidak bisa menyala. Setelah kita perbaiki, kita cek, alhamdulillah untuk fungsi LCD dan juga touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Selanjutnya kita cek fungsi dari sinyal. Ini saya kasih dual SIM, yaitu kartu smartfren sama Telkomsel. Selanjutnya sambil kita coba untuk pengecekan fungsi kamera belakang dan kamera depan. Untuk kamera belakang, hasilnya masih bersih, jernih, dan sangat tajam. Hasilnya tidak blur meskipun kita zoom memperdekat secara full. Dan fungsi kamera belakang dan kamera depan, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat jernih teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cek kekuatan dari sinyal atau kuota internetnya. Oke, saya gunakan kuota internet. Kita coba untuk buka atau memutar salah satu video. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Fungsi tombol on off dan juga fungsi dari volume bisa berfungsi dengan sangat normal. Alhamdulillah sekali untuk pengerjaan sudah sukses, dan ini untuk di bagian kabel C2C dari bawaan itu sudah saya perbaiki dan sudah saya sambung. Selanjutnya kita cek menggunakan charger dari original bawaannya. Oke, perhatikan pengisian daya super cepat sudah terkoneksi. Pengisian daya super cepat menggunakan charger dari bawaan teman-teman. Kita coba cabut dan kita koneksikan lagi menggunakan charger ori bawaannya. Masih support pengisian daya super cepat. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses semua teman-teman. Dari awal hingga selesai, semoga untuk tutorial kali ini selalu bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak sama
beliau atas kepercayaannya untuk perbaikan handphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.